TV KPM. Kau buat ni labu. Minta maaf tuan direktor, saya nervous. Bagaimana kau boleh lupa kita punya skrip ni? Sudah lama kita berlatih, bukan? Minta maaf tuan direktor. Aku sudah tidak mau tengok muka kau lagi. Keluar sekarang. Keluar sekarang. Keluar sekarang juga. Alah, beginilah nasib diriku. Cikgu. Saya gurau je. Masuk balik. Tak jadi keluar. Okey, baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton di rumah. Bersama saya Irfan Syahmi, anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Nampak tak tadi kita berlakon sedikit. Sebab itulah pengenalan bagi kita punya subjek untuk hari ini. Tapi siapakah gerangan pelakon tadi itu? Hebat tak beliau? Kita saksikan dulu video Pak Fagu. Bersama saya Irfan Syahmi dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Sekarang ni di studio kita bersama dengan Cikgu Nizam dari Sekolah Seni Johor. Cikgu, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Selamat baik. Datang ke Mahir, Cikgu. Terima kasih. Okey, Cikgu. Baik. Sebelum kita mulakan kelas kita, saya ingatkan kepada semua sekali untuk sentiasa mematuhi SOP lah ya. Ya, betul. Saya nak minta Cikgu untuk menggunakan hand sanitizer dulu. Silakan. Okay. Terima kasih. Okey. Bila cikgu dah guna, Irfan pula nak guna hand sanitizer ni. Yang paling penting sekali, kita kena jaga SOP sebab kita masih belum menang memerangi COVID-19. Jadi kita kena sentiasa patuhi undang-undang yang sedia ada. Jangan lupa jaga jarak sosial sekurang-kurangnya berapa, cikgu? 1 meter. Okey, baiklah. Bila cikgu dah bersedia, saya nak minta cikgu untuk buka pelitup muka. Boleh ya. Dan simpan di dalam bekas yang disediakan. Okay. Baru nampak muka cikgu kita hari ini. Handsome orangnya. Cikgu nak tanya sikit. Ya, saya. Apa pakaian cikgu hari ini sebenarnya? Nampak macam ada elemen Jawa sikit. Okey, ya, memang betul Irfan ya. Ini adalah pakaian daripada tradisi Jawa. Okey. Jadi kita bukan nak tunjuk pakaian tradisi Jawa tu semata-mata, tapi kita nak tunjulkan yang lain tu. Yang lain tu. Ah. Okey cikgu, baiklah. Sekarang ni cikgu dah bersedia, Irfan pun dah bersedia. Apa kata kita mulakan kelas kita untuk hari ini? Cikgu, apa yang kita nak belajar hari ini sebenarnya? Okey, terima kasih. Pertama kali saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak KPM ya, kepada pihak Didik TV sendiri yang menjemput saya mewakili Sekolah Seni Malaysia Johor ya, untuk membicarakan secara asas tentang asas bangsawan. Terutamanya sekarang ni asas bangsawan ini adalah merupakan subjek lakonan teater di tingkatan 4 di seluruh sekolah-sekolah seni. Semua pelajar sekolah seni sedang belajar tentang bangsawan ini di tingkatan 4, cikgu. Ya, betul. Jadi Irfan pun akan belajar juga hari ini? Ya. Okey, baik. Adakah Irfan akan berlakon hari ini? Kita akan nantikan sampai ke penghujung rancangan. Okey, cikgu. Ya. Dengan kata awal ni cikgu nak ceritakan tentang sejarah bangsa, betul ke cikgu? Ya, betul. Baik. Okey, pertamanya kita pergi ke sini ya. Boleh ya, Irfan ya? Boleh. Okey, sebelum tu boleh tak saya nak minta izin, okey? Saya nak minta izin saya nak membahasakan dahalang-halang kita ni dalam mod bangsawan. Okey. Saya nak membahasakan diri saya sebagai ayahanda. Boleh ke? Saya kena panggil ayahanda. Ya, dan Irfan saya panggil anak anda. Boleh. Sebab apa ni saya nak beritahu pada penonton juga di rumah bahawa kalau di Sekolah Seni Malaysia Johor, cikgu-cikgu kesenian, tak kisahlah bidang apa pun, janji kesenian dipanggil ayahanda dan bonda. Ayahanda dan bonda? Ya, kalau murid-murid dipanggil anak anda. Okey, maknanya saya hari ini ada seorang ayahanda yang barulah. Dan anak anda juga yang baru. Okey, baik. Okey, baik. Kita pergi kepada sejarah bangsawan secara asas. Ya. Sejarah bangsawan secara asas,
kita tengok pada perkataan bangsawan itu sendiri. Bangsawan itu merujuk kepada bangsa atau komuniti kaum yang banyak duit. Mana yang komuniti yang kaya, yang kaya lah. Ya. Okey, baik. Okey, itu secara asasnya. Okey. Dan kita melihat bagaimana pedagang-pedagang India datang ke tanah Melayu dan mereka bukan sekadar berniaga tetapi mereka membawa seni mereka, budaya mereka. Itu ada setengah pendapat. Ada setengah pendapat juga di dalam buku teks teater KSSM tingkatan 4. Okey. Okay. Bangsawan itu bermula pada tahun 1870-an. 1870-an. Oh, lama sekali. Ya, betul. 1870-an di mana tentera-tentera British membawa pelakon-pelakon daripada negara India yang asal ni, original ni, datang ke tanah Melayu mempersembahkan kepada tentera-tentera India yang bertugas di tanah Melayu. Okey, sebagai hiburan, cikgu. Sebagai hiburan. Baik. Dan lama kelamaan bila dia telah berkembang dan berkembang, dia jadi orang kata apa? Asimilasi. Asimilasi. Penyerapan budaya secara evolusi perlahan-lahan. Baik. Dan akhirnya berkembang. Dan sebelum itu saya nak tekankan bahawa bangsawan ini dulu dikenali sebagai wayang Parsi. Wayang Parsi. Dan wayang Mendu. Ha. Apa tu cikgu? Wayang Parsi dan wayang Mendu ni? Ayalah nama kepada nama bangsawan itu. Okey, nama asalnya lah. Ya, nama asalnya. Okay, kemudian baik. Bila telah bertukar menurut seniman negara bahagian tokoh bangsawan iaitu Pak Rahman B. Pak Rahman B. Bekas cikgu saya juga di Aswara. Okey, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan bangsawan itu merujuk kepada bangsa tuan. Bangsa tuan tu apa cikgu? Siapa tu bangsa tuan? Ha? Kita sebenarnya orang Melayu. Ya, orang Melayu, bahasa kita. Baik. Jadi itu sebut sedikit tentang bangsawan. Dan bangsawan ini juga telah merebak, telah berkembang pesat di Sabah dan Sarawak. Jangan tak tahu Irfan. Yeah. Okey, selepas kita hayat bangsawan itu telah jatuh pada tahun 1940-an kerana Perang Dunia Kedua. Okey. Ketika Jepun menyerang tanah Melayu. Betul. Okey. Ketika masuk tahun era 50-an, mula gemilang semula, teater bangsawan difilemkan. Difilemkan? Ya. Daripada asalnya sebagai hiburan kepada tentera India, ya, dijadikan filem pula. Betul, ayat anak ni, anak anda. Dan kita lihat bagaimana anak anda pernah dengar tak filem Hang Tua? Pernah, ayah anda. Jebat. Pernah, ayah anda. Dan macam-macam lagi. Betul. Kan? Betul. Ha, jadi, daripada bangsawan itu telah difilemkan dah. Okey. Ha, kan? Itu sebut sedikit asas tentang sejarah bangsawan. Maknanya, daripada asalnya sebagai satu hiburan, kan? Hiburan semata-mata, ya. Dijadikan pula filem kepada kita di tanah Melayu inilah. Betul. Baiklah, cikgu. Ayah anda, maafkan saya. Okay. Baiklah, ayah anda. Kita pun dah tahu tentang sejarah mengenai bangsawan ini. Apa kata ayah anda, kita berehat dulu. Kita kembali selepas ini. Mengapa kau bergaduh dengan si Cerutung tu? Dia bukannya betul orangnya. Dia fikir dia saja yang boleh nak kamu muntik. Cakap kau ni bukan main lagi slokernya. Dan bukan alang-alang susunnya. Kenapa tak berterus terang? Aku jebat. Rakyat biasa. Pangkat aku untuk kepentingan rakyat. Saya telah merasai bagaimana baiknya hidup di tempat orang. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri saya. Ada terlebih baik di negeri saya, Pak Malau. Oh. Rupa macam kau ada hati mengendaki montel. Mengata dulang paku terbit. Mengata orang aku yang lebih. Jangan dari kita tanggang. Kalau kau membunuh, kau juga. Kembali bersama saya Irfan Syamil dalam rancangan Maher di Didik TV KPM. Kita bersama dengan Ayahanda Nizam kita di studio. Okey. Sebelum kita mulakan dengan kita punya kelas, macam biasa kita kenalkan diri kita tentang pematuhan SOP. Yang penting sekali kalau kita berada di luar rumah, jangan lupa untuk pakai pelitup muka. Sebab kita masih belum menang, jangan lupa hashtag kita jaga kita. Dan bila kita dah pegang macam-macam barang, jangan lupa untuk menggunakan hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa untuk menjaga jarak sosial kurang-kurangnya 1 meter. Okey, cikgu. Baiklah. Ya. Tadi kita sudah pun belajar mengenai sejarah bangsawan. Ya. Sekarang ni, ayah anda,
apa pula yang kita akan belajar ni? Macam dialog itu. Baik, kita pergi ke yang kedua, iaitu ciri-ciri bangsawan. Ya. Sebenarnya kalau kita nak tahu bagaimana bangsawan itu, ini dia ada elemen-elemen yang sangat unik yang kita boleh tahu. Oh, inilah teater bangsawan. Inilah bangsawan. Okey. Okay, pertamanya apa, Irfan? Ya? Iaitu pertama, dia mesti ada elemen muzik, tari dan nyanyi. Okey. Kalau kita tengok sekarang ini, zaman sekarang ni kita ada teater musical. Betul. Anak anda pernah tengok teater musical? Pernah, ayahanda. Jadi sebenarnya teater musical ni dah lama. Dah lama. Zaman bangsawan pun dah ada. Dah ada dah. Sebab itulah penting ketiga-tiga elemen iaitu muzik, tarian dan juga nyanyian. Ya, betul. Okey, jadi ini adalah elemen yang pertama. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, kalau teater tradisional bukan kata bangsawan. Teater klasik yang lain pun dah ada dah. Kita ada Mak Yo, betul. Kita ada Mak Mulo, kita ada Randai dan macam-macam. Macam-macam. Jadi ini orang kata salah satunya lah. Okey, dan yang kedua, kita pergi kepada gaya lakonan. Okey. Mungkin saya nak try anak anda untuk berlakon ke? Dah kena lagi. Kena bully lagi dengan ayah dia hari ini. Okey. Gaya lakonan, pertamanya lakonan teater bangsawan ni mestilah dikatakan stylized. Apa itu stylized? Apa itu, cikgu? Apa itu stylized? Stylized adalah teater yang bila kita berlakon, kita memperbesar-besarkan gerak. Exaggerate. Exaggerate. Contoh kalau kita nak kata, hari ini aku laparlah. Okay, kalau kita drama biasa, hari ini saya laparlah. Betul? Tetapi biasa, kan? Kalau drama stylized, kita dalam bangsawan, hari ini anak anda sangat lapar. Ulah, mak. Macam itu cara ini, cikgu. Kenapa sebenarnya anak anda? Kenapa agak-agak? Sebab kita kena tahu, bila kita berlakon di atas panggung, penonton yang datang tu ramai. Betul. Bila kita buat kecil lah, hari ni anak dia lapar. Jadi penonton yang ujung-ujung, apa dia buat apa tu? Apa dia buat? Tak sampai lah konon cikgu, kan? Okey. Dan yang kedua, selain daripada stylized, dialognya dalam bentuk berpantun. Berpantun. Pantun ni ada bentuk dua kerat. Betul. Ia empat kerat, lapan kerat dan banyak lagi. Banyak lagi. Kerat tu maksudnya dia punya baris rangkap tu lah. Okey. Okey, contoh yang dia ambil dalam empat kerat. Okey, okay, empat kerat ni, dia ada rimada yang orang kata ABAB. Aha, betul. Apa tu ABAB? AB tu maksudnya hujung dia kita tertengok. Contoh saya ambil tadi. Okey. Pulau pandang jauh ke tengah. Ngah. Ngah. Okey, gunung Daik bercabang tiga, hancur badan dikandung tanah. Tanah. Jadi ah dengan ah tu sama. Okey, itu AA saja, kan? AA, betul. Okay. Yang baris kedua tu tadi, gunung Daik bercabang tiga, ge. Dan yang keempat pun ge. Kena sama. Kena sama. Itu maknanya ABAB. Dan selain daripada itu, pantun itu juga kena ada orang kata pembayang dan pemaksud. Pembayang dan pemaksud. Apa itu pembayang pemaksud? Anak anda di rumah dan juga di mana-mana sekalian. Okey. Pembayang itu kita mesti berkaitkan dengan alam. Alam. Tumbuhan. Okey. Kita tak boleh, ada setengah murid saya, anak anda ni, dia tanya dengan saya, ayanda, boleh tak kalau zaman ayanda memanglah ada sungai, ada pokok. Kalau zaman kami ada KLCC, boleh tak kami kata ada KLCC, ada Mid Valley? Tak sesuai sebenarnya. Tak sesuai. Tak sesuai. Okey. Dia kena alam yang betul-betul ciptaan Tuhan tu. Okey, sebab itulah aslinya pantun tu, kan, cikgu. Betul. Kena guna alam semula jadi. Ya. Dan yang ketiga, keempat tu barulah dia punya makna dia. Okay. Apa tujuan kita nak bercakap, ya? Yeah? Okey, itu tentang pantun. Dan yang seterusnya adalah bahasa berirama. Okey, yang sampai saya tekankan tadi, memang bangsawan memang kita tengok bahasanya berlagu, bernada. Contoh macam cahaya yang dia buat tadi, kan. Kenapalah Adinda terus meninggalkan Kanda? Ada cakap la 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 la. Ada irama dia, cikgu. Kita boleh zaman sekarang, kenapa kau tinggalkan aku? Tak boleh. Itu lain. Itu perbezaan yang kita boleh nampak. Baik. Keunikan dalam lakonan bangsawan. Okay. Dan seterusnya kita pergi kepada yang ini, tarik nasib. Tarik nasib? Masih apa sama dalam lakonan. Okey, begini. Saya bagi contoh, anak anda, ke depan sikit. Okey, ke depan sikit. Okey, anak anda bayangkan, anak anda dalam keadaan sangat sedih kerana dimarahi oleh ibu bapa. Okey, dalam bahasa sekarang. Dalam bahasa sekarang? Cuba. Cakap je. Aku sedihlah kena marah tadi. Mak, ayah marah aku. Okey, dah dapat. Okey, dah dapat. Tapi dalam tarik nasib, pada ketiga bangsawan itu, dia nak lagi tarik emosi penonton. Okey. Supaya apa? Kalau kita tengok, penonton akan rasa feel dia. Dapat feel dia. Dapat feel dia. Contoh kalau dia rasa sedih macam tadi, anak dia buat tadi. Aku sedihlah. Tapi dia boleh cakap, aku sedih kerana ibu dan bapa aku marah aku. Dia berlagu, dia tarik. Memang kita nampak kalau zaman moden, apa dia buat ni? Kan, macam tak apa pun tak best pun dia buat, kan? Tetapi kalau kena dengan gayanya, penonton boleh menangis. Betul. Sebab itulah penting tarik nasib ni. Betul. Kita kena mendalami watak yang kita mainkan. Ya. Itu elemen tarik nasib. Dan kita pergi yang keempat. Ini adalah orang kata sistem yang diguna pakai dari dulu ni, dari bangsawan ke hari ini. Okey. Iaitu extra turn. Extra turn. Bukannya pusingan tambah. Okey. Okey, iaitu extra turn.
sistem iklan. Sistem iklan? Macam kita buat ni tadi ni, ada sistem iklan kan? Okey, betul. Zaman dulu dah ada. Dah ada, tapi secara pementasan lah cikgu, kan? Ya, secara pementasan. Exciter ni di mana? Okey, pertamanya digunakan adalah untuk membantu technical crew yang yang nak menukar set untuk lakonan prop itu. Semua itu kan? Betul. Sebab itu cara manual. Betul lah. Mereka nak angkat kayu, nak angkat kerusi, nak angkat meja. Ambil masa cikgu, kan? Ambil masa. Jadi Exciter ni diperlukan untuk memanjang-manjangkan lagi, membantu untuk technical. Dan yang kedua, mempromosi. Dia orang pun ada promosi juga. Maksudnya contoh tiba-tiba ada mereka menyanyi. Lepas tu mereka sambil menyanyi mereka kata jangan lupa menonton Bangsawan pada esok harinya, pada lusa dan sebagainya. Adalah cara untuk mempromosikan juga perniagaan ataupun bisnes ke? Betul, kan? Betul. Dan Exciter juga tergolong dalam kategori muzik, tari dan nyanyi. Memang mereka akan menyanyi, mereka akan menari untuk menghiburkan penonton dan juga melekakan penonton. Sebab apa? Kalau penonton tak ada Exciter, tunggu kru bersiap ni, mereka akan bila nak habis ni, lambat bos lagi ke? Kan? Bila nak start ni? Bila nak start ni, lambatlah kan? Dah malam ni, contohnya kan? Selalu show-nya malam. Kan? Jadi Exciter ni lah fungsi dia. Baik. Kita pergi kepada Tasmat. Tasmat ni apa pula? Kan? Tasmat ni iaitu unsur kekaguman. Kekaguman? Spectacles. Di mana, kalau kita tengok, kalau orang putih pun ada satu ahli falsafah Yunani, nama dia Aristotle. Dia mengatakan ada 6 elemen drama. Bayangkan kebetulan jadi sama pula. Ini bangsawan ni. Yang ni tadi daripada Yunani kan, dua berbeza. Ini daripada Europe, ini daripada bangsawan kita. Apa kata Aristotle, iaitu kita mesti ada 6 elemen, antaranya elemen kekaguman. Kekaguman. Apa yang dimasukkan kekaguman? Contohlah, anda pernah pergi Istana Budaya? Pernah. Kita duduk kat Istana Budaya, kita tengok show tonton teater kan. Tiba-tiba ada kapal UFO datang dari atas. Turun. Betul lah. Kekaguman tu. Wah, macam mana dia buat ni? Tiba-tiba ada naga. Wah, macam mana ada naga pula ni? Itulah antara unsur kekaguman dia. Unsur kekaguman. Ataupun miracle, cikgu kan. Dan seterusnya, kita pergi kepada yang terakhir ni, aspek sinografi. Boleh kita pergi ke sana? Boleh, silakan cikgu. Saya minta izin ya. Aspek sinografi, kita pergi kepada model box dahulu. Ini model box membayangkan sebuah adegan pementasan teater bangsawan. Dalam aspek model box ini, dalam aspek sinografi, saya menekankan dua aspek. Pertama dinamakan sebing. Latar sebing ini. Latar ini sebagai contoh ajalah. Contoh aja kan. Latar sebing ini menunjukkan bahawa latar ini supaya menutup pemandangan penonton di kiri kanan. Takut apa kalau penonton duduk di sebelah sini nampak pelakon di sebelah sini. Dia tengah bersedia dia tu. Ataupun pelakon di sebelah belakang ni. So bila ada kain sebing ini, kain sebing ni bukan satu warna, dia ada banyak warna. Dia boleh macam-macam lah. Dia menutup tu supaya menimbulkan pemandangan perspektif. Itu fungsi sebing. Dan juga saya rasa sebagai satu elemen untuk elemen terkejut ataupun surprise. Kalau dah nampak pelakon tu tak best lah cikgu. Tak surprise lah, tiba-tiba nampak baju saya contohnya. Jadi siapa dia ni? Tak nampak kan? Tak nampak. Kedua ini. Apa ni? Tiba-tiba Didik Production. Didik Production. Ini adalah nama dia Mahkota Alam. Memang kami buat khas untuk Didik program TV. Nampak tak special cikgu buat tahu. Kita semua. Didik Production. Iaitu dinamakan Mahkota Alam. Mahkota Alam. Mahkota Alam ni secara tak langsung ni adalah nama kumpulan, setiap kumpulan yang mempersembahkan pada contoh malam tu namanya Didik Production. Dia kena buatlah satu logo lambang kumpulannya. Untuk menunjukkan bahawa itu kepunyaan mereka. Benchmark dia. Betul, menunjukkan kumpulan mereka. Baik. Tapi orang macam mana pun saya nak ucapkan juta terima kasih juga kepada kawan saya, seorang guru, namanya Rozaiman Matno yang membuat model box ini. Baik, terima kasih Cikgu Rozaiman sebab untuk memberikan idea dan juga hasilnya kepada kami untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Cikgu. Itu untuk setakat itu dulu. Kita pergi kepada sini. Dan nampaknya ada banyak lagi sebenarnya elemen-elemen dalam ciri-ciri bangsawan. Dan ini yang kita nampak secara asas saja. Secara asas sahaja. Ya, Nanda. Baiklah, cikgu. Nampaknya kita dah belajar tentang ciri-ciri bangsawan yang banyak tadi. Ada muzik tarian nyanyian, tarik nasib, gaya lakonan, extra turn, tasmat dan juga aspek sinografi yang merupakan elemen penting dalam pementasan teater bangsawan. Cikgu. Ayahanda, Irfan sekarang ni nak pergi berehat dulu boleh? Boleh, tak ada masalah. Kalau macam tu kita berehat dulu, kita akan kembali selepas ini.
Kembali bersama anak anda dan juga ayah anda, Nizam. Di studio sekarang ni kita sedang belajar mengenai teater bangsawan. Yeah. Tapi sebelum kita teruskan dengan kita punya pembelajaran, kita kena ingatkan diri kita tentang pematuhan SOP lah. Yeah. Okay, pertama sekali, kita kena jaga kita punya jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Okay. Dan pakai pelitup muka lah kalau kita berada di tempat awam ataupun di tempat yang sesak. Dan jangan lupa untuk sanitasi tangan kita dulu. Okey, baik. Irfan pun dah pegang tadi kan macam-macam. Cikgu silakan. Baik, terima kasih. Okey. Baiklah. Barulah kita rasa selamat ayah anda, betul tak? Ah, betul anak anda, betul. Baik, tadi sebelum kita berehat, kita sudah pun belajar mengenai sejarah dan juga ciri-ciri teater bangsawan. Jadi sekarang ni ayah anda, apa pula yang kita akan belajar? Okey, untuk segmen yang ketiga ni, kita akan pergi kepada struktur persembahan. Okey. Kita akan pergi orang kata go through satu persatu. Kalau ikutkan dia panjang lagi sebenarnya. Panjang lagi. Ya, tapi ayah anda cuba kita kompreskan, kita pendekkan supaya kita tengok yang asas dan kita senang faham. Yang senang faham. Okey, pertama kita mesti ada yang ini iaitu tauke panggung. Tauke panggung. Tauke panggung ni kalau bahasa mudahnya zaman sekarang ni orang kata macam producer lah. Okey. Penerbit. Tapi penerbit turun padang. Turun padang juga. Penerbit turun padang dan penerbit bagi introduce pada penonton. Contoh begini. Contohlah kelas contoh, saya. Okey, tapi kita tukar tauke panggung awak pula. Boleh. Okey. Contoh penonton. Tuan-tuan apa khabar semua? Saya nak dok khabar ni sekarang ni kita ada satu pemantasan baik punya. Dia macam tu lebih kurang. Macam tu. Jadi jangan lupa kita ada persembahan ni selama 2 minggu. Kadang-kadang saya nak beritahu, bangsawan dulu, okey, pertamanya mereka ni banyaknya tak ada skrip. Tak ada skrip. Okay. Jadi mereka improvisasi. Mereka menggunakan teknik improvisasi dalam lakonan. Jangan terkejut Ifat, ada yang sampai seminggu. Seminggu? Ada yang sampai 2 minggu. Ya. Okay. Setiap malam cerita-cerita yang berbeza-beza. Yang berbeza-beza. Jadi itulah fungsi tauke panggung, dia bercerita dulu. Okey, jadi pada yang jauh kita rapat-rapatkan, yang rapat kita satu-satukan contohnya. Contoh. Cuba Ifat pula. Anda tengok. Macam saya pula. Cuba pula. Okay. Dalam versi anak anda. Dalam versi saya. Saya orang Kedah juga boleh cantik, saya cuba. Cantik, kita tengok. Okey. Baik. Tengok. Assalamualaikum tu dia Abang Mai kepada semua penonton yang mai hari ini. Saya nak abang kepada semua sekali. Kita akan adakan teater bangsawan yang baik punya. Okey, nak abang kat hangpa semua sekali. Kita akan ada pelakon mai jauh dari India untuk special bagi hangpa semua. Boleh cikgu? Oh, dahsyat. Nampak tak? Sampai kepala begini-begini tengok dahsyat. Sebab kita ada elemen orang kata apa India punya style cikgu kan. Betul, okay. Betul. Okey, itu fungsi tauke panggung. Yang baik. Pertama, lepas dia dah introduce, dia pergi ke belakang stage. Okey, okay. Dia duduk belakang stage. Pergi yang kedua iaitu overture. Overture tu apa? Apa tu overture? Yang dia. Ya. Overture iaitu muzik permulaan, mukadimah. Mukadimah. Okey, contoh lagu yang selalu biasanya dalam bentuk lagulah. Okey, okay, lagu dalam bentuk dimainkan dalam bentuk orkestra. Okey, dalam bentuk orkestra. Kalau cerita tu cerita Arab, lagu dimainkan takkanlah lagu Portugis. Betul kan? Juga. Mesti lagu-lagu Arab. Kalau cerita Melayu, lagu Melayu. Itu okay. Maknanya overture, penonton dah set dah minda dia. Oh, ini adalah cerita Melayu. Dia dah tahu dah. Yeah. Dengar je mesti dia tahu. Okey. Hari ini kita akan tengok teater mengenai teater Melayu. Kita tahu dah. Dan ada juga dalam bentuk versi overture ni dalam memperkenalkan kumpulannya. Lagu tu pergi mana-mana orang tahu, oh ni kumpulan A. Okey. Nak menunjukkan dia punya benchmark kumpulan tu. Identiti kumpulan tu. Identiti kumpulan tu. Okey, itu tentang overture. Dia dah pergi nombor 2, lepas tu barulah pergi ke nombor 3. Okey, nombor 3 ni ayah dia mungkin tak berapa sedap dalam bidang nyanyian dan juga gurindam. Okey. Tapi kita cuba. Kita cubalah. Anak-anak jangan gelak tau. Ini ayah dia cuba ni. Kita sama-sama kita cuba. Sama-sama cuba. Gurindam ataupun syair. Okay. Contohlah kita ambil pantun tadi, Pulau Pandan. Pulau Pandan. Ini contoh. Silakan. Ini saya buat dulu, nanti awak buat dulu. Tak kena buat juga. Sama-sama lah, baru ada kan. Baru penonton boleh terima kan. Okey. Okey, contoh. Silakan. Pulau Pandan, jauh ke tengah. Okey, cuba try. Ayah ni tak baik tahu bully saya hari ni. Okey, saya cuba ya. Ya. Pulau Pandan, jauh ke tengah. Okey. Boleh tu. Boleh. Nanti insya-Allah dekat Sekolah Seni Malaysia Johor, kalau buat persembahan teater bangsawan, kita akan panggil. Saya sahut cabaran cikgu. Okey. Baik. Alright. Okey. Kita tentang gurindam dan syair. Okey. Apa fungsi syair ni? Syair ni berfungsi adalah untuk menceritakan sinopsis. Sinopsis. Sinopsis cerita yang bakal dipersembahkan oleh kumpulan itu. Ataupun gambaran awal lah, cikgu. Ya. Jadi menceritakan, jadi orang kata sekurang-kurangnya penonton dah boleh tahu, dah bersedia. Oh, cerita ini tentang hang tua. Oh, cerita ini tentang batu belah, batu bertangkup. Contohnya. Okey. Lepas tu kita bagi kepada nombor 4, lagu buku tirai. Okey, lagu buku tirai ni, okey, masa kita tengok persembahan, mula-mula tirai langsir, ditutup. Ditutup. Okey, dengar syair saja dulu.
Lepas tu bila dah habis syair, tirai tu dibuka, ada lagu dia. Ada lagu. Ah, dia ada lagu okay. dia. Okey, lagu yang kalau basic dia yang dalam bentuk la 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 la. Okey. La 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 la. Itu lagu dia. Memang itu basic. Lagu ada, untuk buka tirai. Ya. Ah, ada juga lagu dalam bentuk dak orang kata standby untuk apa kata mood apa situasi apa cerita itu. Okey. Kalau mood starting permulaan cerita itu dengan suspend, dengan berdebarkan, lagu kena debarlah. Takkan lagu pun setakat lagu Donang Sayang. Betul. Tak kena, kan? Tak kenalah. Kan? Jadi dia membantu emosi penonton. Eh apa ni? Apa yang berlaku lepas ni? Okay. Apa yang berlaku lepas ni? Okey, itu untuk lagu buka tirai. Maka bermulalah babak satu. Babak okay. satu. Maksudnya berlakonlah watak okay. untuk adegan tu. Okey, dah berlakon. Okey, contoh kita berlakon. Okey. Okey, ambil kata kalau saya marah awak contohlah. Okey, okay, awak pun sedih eh. Okey, awak pun ambil ayat akhir awak, awak kata Nanda awak kata sudahlah Yanda, anak anda derita contohlah. Okey. Baik. Okay. Kita cuba eh. Okey, saya kata okay. contoh ayat saya. Ayanda tak bersetuju. Sudahlah Yanda. Anak anda menderita. Okey, lepas tu okey. Pergi kepada lagu tutup tirai, ditutup dalam lampu gelap, okay. tutup. Ada lagu juga, lagu tadi. La 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 la. Mana lagu tu? Orang dah tahu. Okey, maknanya akan pertukaran scene. Pertukaran adegan. Okey. Ah, maknanya dah habis babak satu, lagu tutup. Okey, tutup tirai. Dan akhirnya dia pergi kepada yang pertama dinamakan extra ten. Apa tadi extra ten? Iklan. Iklan. Ingat dah. Okey, iklan. Tak kisah dalam bentuk nyanyian ke. Ada yang buat dalam bentuk magic show. Magic show pun magic ada. Magic show pun ada. Magic show, ada yang bentuk dalam melukis. Macam-macam kreativiti. Betul. Kalau nak dipamerkan di extra ten ini. Atau pulanglah kepada anak anda. Anak anda nak menyanyi ke? Hmm? Tapi yang penting ikut orang kata keselesaan anak anda sendiri. Keselesaan. Eh? Dan juga kepada anak anda di rumah. Okey, alright. Pada extra ten yang pertama. Okey, kemudian kita pergi pula lagu buka tirai yang kedua. Tadi dah satu dah. Okay. Kita pergi yang kedua untuk standby babak kedua. Kita dah tutup tadi kan? Dah tutup. Untuk okay, excitement ni di depan. Okey. Okey, contohlah tiba-tiba apa bahagian teknikal dah berbisik kepada kru lah, dia kata, okey dah standby. Excitement dah boleh berhenti dah, dah boleh berhenti. Okey, dia pun menyanyi, okey menyanyi. Okey, dia tahu dia akan berhenti. Okay. Lepas tu dia pun keluar mukalah lagu buka tirai dua. Yang la tadi. Ya, betul okay. lah. Dia buka. Maka bukalah babak yang seterusnya. Yang kedua. Lakonan yang seterusnya. Okey, lakon. Okey, lepas tu still macam sama yang tadi yang nombor satu ini, tutup tirai. Okey, tutup tirai. Kedua, lagu kan? Yang sama macam tadi. Okey. Habis. Ini saya ambil contoh yang paling singkatlah. Sebenarnya dia ada 3 atau 4 babak lagi sebenarnya. Okay. Dia ikut bergantung kepada jalan cerita, kesesuaian cerita itu. Okey. Ini saya ambil paling simple untuk supaya asas dia kan, cikgu. Asas supaya penonton boleh nampak, eh? Okey, lagu tutup tirai dah habis. Okey, dah habis dah tutup tirai, dah gelap. Okey, pengacara ataupun toke panggung akan keluar, akan beritahu lah. Okey, maka kita akan memperkenalkan barisan para pelakon. Oh, kita akan panggil pula para pelakon untuk datang. Okey, contoh dia kata, Ananda Irfan. Saya keluar. Ananda keluar, okay. Bawa lah macam biasa. Okay, bawa macam biasa. Kan? Okey. Ketengkau, okey. Memperkenalkan, pengarahnya adalah sekian. Okey, contoh Ananda sebagai pengarah keluar. Okey, bawa. Wow. Okay, habis ketengkau. Dan akhir sekali iaitu lagu penutup bangsawan. Okey, apa itu lagu penutup bangsawan? Lagu yang seluruh ahli-ahli dalam produksi bangsawan, mereka keluar beramai-ramai di atas panggung. Okay. Mereka menyanyikan kesejahteraan. Oh. Mendoakan kesejahteraan penonton-penonton yang datang supaya penonton-penonton datang dengan baik dan pulang pun dengan baik. Maknanya kalau datang dengan hati yang gembira, balik pun dengan hati yang gembira. Ya, betul Ananda Irfan. Okay. Itu secara asas tentang suatu persembahan. Okey. Okey. Boleh tak kita pergi yang seterusnya? Apa itu? Kita pergi kepada watak-watak yang terdapat dalam teater bangsawan. Jom kita mulakan. Okay. Ini saya ambil contoh saja . Sebenarnya dia ada banyak lagi, tapi ini dinamakan stock character. Stock character. Stock character iaitu karakter-karakter utama yang tetap yang wajib ada dalam teater bangsawan. Kalau tak ada bukan bangsawanlah maknanya. Bukan bangsawan, tak boleh. Okey. Pertama, ini dia. Iaitu toke panggung. Ini tadi saya beritahu tadi. Yang permulaan dari itu kan? Ya, permulaan tadi. Toke panggung. Toke panggung. Okey, dia bercerita apa berlaku pada teater bangsawannya dan sebagainya. Okey, dah bila dah start? Okey, dan keduanya kita ada watak hero. Hero? Macam Irfan, orang yang handsome kan? Orang yang gagah perkasa. Jadi kita bagilah untuk watak hero. Oh. Watak hero atau dipanggil kalau bahasa bangsawannya orang muda. Orang muda. Sesuai dengan Irfan. Irfan pun muda lagi. Kan? Kalau bagi saya tak sesuai, orang tua. kan? Okey. Iaitu watak orang muda. Mesti ada hero, mestilah ada perempuannya. Betul. Okay.
kalau heroin di apa, kalau kalau heroin, kalau bahasa bangsawannya dipanggil Sri Panggung. Sri Panggung. Ini contoh antara kalau kita tengok dari segi pemakaian Sri Panggung ni lah. Okay. Kalau kita dapat lihat, ya, di mana kita dapat lihat pakaian apa untuk watak heroinnya. Watak heroin memang cantik kan cikgu kan, penuh yeah. Lengkap sekali. Okey. Dan seterusnya ini adalah watak-watak yang kita dapat lihat yang seterusnya. Kalau ada watak hero, mesti ada watak kontranya. Mesti ada watak jahat lah maknanya. Yeah. Okey. Watak kontra dinamakan watak antagonis. Watak antagonis. Watak antagonis ni okey. Ananda, ayanda saja nak tanyalah kan. Ya. Yeah. Kalau dalam banyak-banyak watak antagonis zaman sekarang, siapa yang ananda Irfan rasa yang sesuailah kalau pelakon ni buat watak jahat? Kalau Irfan kenal seorang artis Amerika lah. Amerika. Angelina Jolie. Angelina Jolie. Yes, dia kalau buat watak jahat memang jadilah. Kita akan rasa marah dekat dia. Rasa benci, rasa meluat. Sebab watak dia sangat menjadi. Ya. Okey, kalau macam ayanda sendiri. Okey. Ayanda suka pelakon-pelakon zaman 50-an zaman Melayu dulu. Antaranya. Okay. Antaranya Allahyarham Salih Kamil. Betul. Kalau kita tengok Pak Salih Kamil tu kalau dia berlakon, kita rasa macam geram. Geram. Dia nak pukul TV itu kan. Irahim, banyak. Irahim, betul. Eskadar Isman, banyak lagi. Kan? Sebab itu bila dia mereka berlakon jahat tu kita tu ya Allah jahatnya. Jahat sangat-sangat kan. Sampai kan watak iruksiannya kita tengok kena buli. Betul. Kan? Betul. Okay. Ini adalah watak antagonis. Watak antagonis. Dan yang terakhir adalah watak dinamakan tak kurang hebatnya juga, nama dia watak Mak Inang. Mak Inang ni siapa sebenarnya Yanda? Okey, watak Mak Inang adalah watak orang kata pengasuh kepada puteri raja. Oh, Sri Panggung itu. Sri Panggung okay. Itu sendiri. Okey. Mak Inang ni karakter dia jenis yang kelakar-kelakar. Okay. Baik, kita selongkar satu-satu tentang perwatakan mereka ini. Boleh? Okey. Kita mulakan. Kita pergi Tokey Panggung kita dah buat tadi kan? Dah okay. Buat. Sekarang ni ayah dia cuba nak createkan nak ciptakan satu watak hero untuk anak anda. Okey, baiklah. Okey. Ayah anda nama sudah bersedia? Okey. Mm-hmm. Bayangkan anak anda baru sampai ke satu negara. Okey. Negara itu bagi anak anda sangat asing dan tiba-tiba nampak seorang puteri depan mata. Silakan. Silakan. Okey. Siapakah gerangan adinda itu? Cantik mukanya. Aku sangat suka akan raut wajahnya yang bersinar-sinar. Akan aku nikahi puteri itu. Itu dia. Senang Yanda, okey tak Yanda? Bergemang dulu rumah saya. Bergemang eh? Okey. Kalau macam ni ada ni memang saya pilih awak je lah. Baik. Kita boleh sign kontrak nanti. Okey, itu adalah watak orang kata watak hero lah. Watak hero. Okey, okay. Begitulah cara dia. Ini mesti ada sebab apa yang anak anda buat tadi, dia ada cara-cara nampak. Bila dia jadi hero automatik dia macam wahai. Dia macam tiba-tiba betul. Jadi. Betul. Dia macam gagah. Wahai adinda. Itu namanya stylized. Okey. Tapi kalau dia biasa je, wah itu dah macam bukan orang macam hero dah. Betul. Kan? Okey, so kita pergi kepada watak jahat pula. Watak jahat. Okay. Kita cabar anak anda Irfan. Boleh tak dia watak jahat? Cuba lagi, okey. Tadi dah watak baik. Kita tengok watak antagonis. Silakan. Okey, watak apa? Yang mana tadi dah suka perempuan tu, rupanya perempuan tu disukai oleh watak antagonis. Okay. Watak jahat. Tu. Silakan. Berani kau tengok adinda aku macam tu sekali? Sudah kau hidup lama? Hah? Jangan kau kacau adinda aku, wahai lelaki. Aku tidak akan pernah beri peluang sama kau. Sebab itu, adinda itu aku yang punya. Okey. Okay. Boleh? Saya rasa macam nak tampar je. Sebab geram sangat ya, kan? Geram, ya? Okey, banyak watak saya menjadilah. Okey. Kita pergi sebelum pergi pada heroin, kita pergi watak Mak Inang. Mak Inang ni dia jadi perwatakan ni kepo-kepo sikit. Kakak-kakak sikitlah. Okey. Walaupun kita tak ada perempuan. Tak apa. Irfan jadi perempuan. Kita cuba. Seronoklah cikgu guru saya hari ini. Sekali-sekali. Okay, tapi okay. Nanti kita cuba juga. Okey. Watak Mak Inang macam mana satu? Okey, contoh saya jadi watak Sultan. Okey, saya pun kata pada Mak Inang, Mak Inang tolong tengokkan puteri, dengar kata puteri tak mau datang kemari. Kenapa dia merajuk ke? Contoh. Okey. Lepas tu Mak Inang pun kata, baiklah tuanku, biar Patik pergi tengokkan. Okey. Tapi gaya dia memang gedik-gedik macam tu. Gedik tu maksudnya dia jenis yang suka kepo-kepo. Berseluruh macam itulah kan. Okey. Kita try, kita cuba ya. Ini penonton-penonton. Okey. Wahai Mak Inang. Ya saya. Cuba tengokkan anak anda better. Kenapa dia tidak kemari? Mungkin dia sedang busy. Patik akan pergi cari. Pergi cari ya. Busy? Perkataan apakah itu?
Mungkin. Contoh. Okey, okey. Dah contoh. Kena. Nampak tak? Saya tak sesuai jadi watak mainang. Tak apa. Yang penting kita mencuba. Kita mencuba. Anda juga boleh mencuba sambil-sambil tengok kami ini. Okay. Kita boleh juga mencuba. Betul. Okay. Jadi itu antara beberapa lima watak yang telah dipamerkan. Sekurang-kurangnya anak-anak penonton di rumah dapat mengenali secara asas tentang watak dan perwatakan dalam bangsawan. Dalam bangsawan. Ah. Banyak karakter yang sudah kita belajar hari ini. Kita ada watak apa tadi? Tokek Panggung. Orang muda. Seri Panggung. Watak antagonis dan juga Mak Inang. Nampak tak? Okey. Kalau kita tengok kan. Watak dekat sini tadi adalah watak? Watak Seri Panggung. Seri Panggung. Itu contoh pakaiannya lah. Contoh pakaiannya. Bila kadang-kadang pakaian ni juga main peranan tau. Okay. Contoh kalau pakaian dia, contoh macam saya sendiri. Macam contoh ayah anda sendiri. Kadang-kadang, dia bukan saja cipta untuk nak cantik saja. Dia boleh bermain dengan kain. Dia bukan sekadar untuk nak menari ke apa. Tapi boleh, dia boleh kalau geram. Okey. Nampaklah dia punya permainan besar dia. Kalau tak ada benda ni, tak ada apa yang nak dibantu. Nampak tak macam kain tu sendiri adalah untuk menambah perisa. Kan? Contoh props kan. Mungkin dia boleh main. Ni sebab marah kan? Marah. Jadi, jadi penonton boleh faham, mungkin dia sedang marah ni. Baiklah cikgu ataupun ayah, terima kasih banyak-banyak. Irfan akan lepas ni sebelum kita teruskan, Irfan akan berehat dan Irfan akan berlatih lagi tentang lakonan dengan ayah anda. Dan apa kata kita berehat dulu kembali selepas ini. Bersama saya Irfan Syamil, masih dalam rancangan Maher di Didik TV KPM. Masih kita bersama dengan Ayahanda Nizam di studio. Kita sedang mempelajari mengenai teater bangsawan. Dan sekarang ni kita sudah sampai ke segmen yang terakhir. Dah nak berpisah dah kita, cikgu. Kejap je kan? Kejap je masa mencemburui kita. Okey, baiklah. Sebelum kita teruskan macam biasa, kita kena ingatkan diri kita tentang pematuhan SOP. Saya minta cikgu untuk gunakan hand sanitizer ni. Yeah. Gunakan gel pembasmi kuman. Silakan. Yeah. Okey, baiklah. Irfan pula nak guna untuk sanitasi dengan Irfan. Okey, kita dah menggunakan gel pembasmi kuman ni dan kita kena jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, untuk segmen terakhir ini, apa yang kita akan lakukan, wahai ayahandaku? Okey, untuk segmen terakhir ini sebenarnya kita nak recall balik, kita nak refresh, kita nak ingat balik apa yang kita belajar. Sebenarnya ayah ni cakap begini rasa macam syadu pula. Kenapa syadu ayah anda? Dah nak ujung-ujung kan, rasa nak nangis rasa. Sudah nak berpisah ayah anda. Ya, okey. Jadi kita refresh balik. Pertama, kita belajar tadi tentang sejarah bangsawan. Kita dah kenal juga tentang elemen-elemen asas yang unik, okey. Elemen-elemen unik yang ada terdapat dalam bangsawan. Betul. Kita belajar juga tentang watak perwatakan. Yes. Kita belajar juga tentang model box, apa yang ada pada dalam model box itu tadi. Kita dah belajar tentang yang terakhir itu struktur persembahan. Okey, jadi saya rangkumkan di sini, ayah anda rangkumkan di sini bahawa elemen-elemen yang terdapat bangsawan ini kita mengandungi khazanah budaya Melayu yang sangat banyak dan baik. Betul. Kita belajar tentang tata tertibnya, kita belajar tentang cara pemakaiannya, sopan santunnya. Bayangkan kalau zaman sekarang kita dah orang kata ini semua ni dah pupus, dah tak ada siapa lagi nak pakai begini. Betul. Siapa lagi yang akan menggantikan mewarisi budaya begini? Terutamanya budaya berpantun. Betul. Dalam bangsawan kan ada pantun tadi saya sebut tadi kan. Jadi benda perkara-perkara inilah yang membuatkan kita sebagai pendidik dan juga di luar sana yang budayawan-budayawan, seniman-seniman terpanggil untuk mempertahankan khazanah seni budaya kita ini. Baiklah. Okey, nampak tak ayah ni sudah cakap tadi, kitalah sebagai bangsa, orang kata bangsa baru ni kan, ataupun generasi Y dan Z ni, kita kena mempertahankan kita punya khazanah negara.
Sebab kita tak naklah kita punya budaya ini pupus ditelan zaman, betul tak ayah? Betul, anak dia. Kita kena sentiasa bertarung, mempertahankan hak-hak pejuang kita, pejuang seni yang sudah lama bertarung untuk menjaga khazanah ini. Jadi jangan sesekali kita lupa dan alpa tentang budaya yang sedia ada. Ya, betul anak anda. Baiklah, ayah anda sebelum kita teruskan dengan kita punya segmen terakhir ini kan, kita nak tanya sikitlah sejarah tadi. Boleh tak ayah anda imbau kembali sedikit mengenai sejarah kita? Sejarah bagaimana? Bangsawan. Okay, sejarah bangsawan ini kita melihat bagaimana transisi. Okay, ada setengah orang mengatakan teater bangsawan ini, ada pendapat mengatakan teater ini adalah teater transisi. Betul. Teater daripada klasik kepada zaman moden. Okay, di mana kita melihat, kita refresh balik bangsawan ini, teater perubahan perlahan-lahan daripada cara lama kepada cara yang moden yang baru serba sekarang inilah. Dan satu lagi, okay, teater dalam teater bangsawan juga satu-satunya teater yang dilakonkan di atas pentas. Di atas pentas. Kalau teater tradisional sebelum-sebelum ini semuanya hanya sekadar di laman. Betul. Okay, di laman, contohnya di laman rumah ataupun di laman istana. Okay, tetapi bangsawan kita melihat mereka lakonkan semuanya di atas pentas, atas panggung. Okay. Itu. Baik, itu antara sejarah yang dapat kita ceritakan untuk hari ini. Jadi, ciri-ciri bangsawan yang sangat penting, apa dia itu, Ayanda? Okey, ciri-ciri yang Ayanda telah uraikan tadi sebenarnya kalau ikutkan semuanya ciri-ciri penting. Betul. Okey, tetapi sebenarnya dia begini. Ciri-ciri penting ni kalau ikutkan tak boleh kena, tak ada satu ciri ni. Memang kena, wajib ada. Semua kena ada sekali. Ya, semua kena ada. Kalau saya kata ini penting, tak boleh kata begitu juga. Betul. Semua penting. Dan satu lagi Irfan, sebelum Ayanda terlupa, ni Ayanda nak bagi tahu. Tadi kita dah bercerita tentang watak perwatakan. Betul ayahanda. Okey, tentang watak perwatakan ini, okey, sebenarnya yang telah dilukis ini oleh seorang murid visual Sekolah Seni Malaysia Johor bernama Amalin Sofia tingkatan 4. Tingkatan 4 Amalin Sofia, nampak tak? Hari ini ayahanda bawa lukisan anda yang sangat cantik dan menarik untuk tontonan semua. Tahniah Amalin Sofia. Okey. Dia lukis semua ni cikgu kan? Ya. Dan saya tak langsung juga. Okey, saya tak langsung juga untuk menunjukkan kepada anak-anak di mana-mana apa saja pun, okey. Menunjukkan bahawa okey, bidang bangsawan ini bukan hanya sekadar hanya orang teater saja. Okay. Hanya orang seni lakon saja yang tahu pasal bangsawan. Maknanya kita nak memupuk semangat cintakan seni budaya ini. Tak kira bangsa, tak kira budaya, tak kira apa sajalah. Betul. Jangan terkejut, ada juga di kalangan, ada kawan-kawan ayanda yang bangsa Cina boleh bertutur teater bangsawan dengan baik, cerita Melayu. Alamak, maknanya dia tahu, dia mengenali tentang budaya bangsawan ni. Betul anak anda Irfan. Wow, nampak tak? Bukan sahaja orang Melayu ataupun tuan seperti kita ni yang perlu mempelajari tentang budaya bangsawan, tapi setiap orang, satu Malaysia atau satu dunia ni boleh belajar mengenai bangsawan supaya kezadaan negara ini dapat dipertahankan. Ya, betul Irfan. Okey, baiklah. Sebelum kita akhiri kita punya program hari ini. Nah, tadi kan waktu awal tadi ayahanda sudah berlakon. Alamak, tapi terlupa pula skrip. Boleh tak kalau kita berlakon lagi sekali ayahanda? Berlakon lagi? Berlakon lagi sekali, boleh tak? Nanti nervous macam mana? Jangan nervous, kali ini mesti boleh punya. Kita cuba. Kita cuba. Okey. Kalau tak jadi jangan kecam tau. Jangan risau. Okay. Kali ini ayahanda akan buat yang terbaik untuk anda semua. Okey. Baik, Irfan ke sini dulu. Irfan kan director. Baik, mulakan. Baik tuan director. Okay. Aku tidak setuju. Karena apa? Karena dia tidak sesuai untukmu. Pulau Pandan jauh ke tengah. Gunung Daik bercabang 3. Biar badanku hancur. Hancur di mamah tanah. Tetapi tetap aku tidak setuju juga. Hah? Apa akan jadi kalau dia akan bertemu dengan jodohnya nanti? Aku akan pastikan dia akan sengsara. Kat! Wah, syabas pelakonku. Semua hebat lakonanmu. Inilah lakonan yang aku mahukan selama ini. Ya? Tidak akan aku potong gajimu. Terima kasih Puan Direktor. Okay. Baiklah, dengan itu berakhirlah sudah kita punya program untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Nizam ataupun Ayanda kerana bersama saya menceritakan tentang kita punya budaya bangsawan. Dari sejarah, ciri-ciri dan juga watak dan perwatakan yang ada
untuk kita punya bangsawan inilah. Betul. Dan saya harapkan ilmu yang diberi dapat memanfaatkan kepada semua orang yang menonton. Cikgu, apa kata kita dapatkan kata-kata akhir oleh cikgu sebelum kita bersurai? Okey. Apa pun kita lakukan, kita mesti tahu akar rumbi kita, iaitu sejarah kita, kita sebagai bangsa yang berdaulat, kita jatuh cinta dengan budaya kita. Sebelum kita jatuh cinta dengan budaya luar, kita kenal siapa diri kita, bangsa kita, adat budaya kita. Yang paling penting sekali, kita kena cinta akan budaya kita yang sedia ada. Jangan kita lupa tentang asal-usul, kerana kalau bukan kita yang pertahankan, tiada siapa lagi yang akan memperjuangkan hak kita. Betul tak, Cikgu? Betul, Nanda. Baiklah, terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Nizam kerana bersama kami di studio pada hari ini. Banyak sudah ilmu yang telah diberikan supaya dapat memberi, orang kata, pemanfaat kepada semua yang menonton. Okeylah, Cikgu, kita akan bersurai. Saya harap dapat berjumpa Cikgu lagi untuk episod yang akan datang. Mungkin? InsyaAllah. Kalau ada rezeki, kita akan berjumpa lagi. InsyaAllah. Dengan itu, Assalamualaikum dan bye-bye. Puteri ketiga dari kerajaan Sri Dewi kepada Beta. Sihab ni manusia negin. Itu pun kalau tuanku mampu memberikan Beta harta. Atau langkah bayar kami dulu. Para Puteri. KPM.